Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangapul Penter, dan tentunya perpenteran tetap kita redikan. Oke, alhamdulillah. Sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa saya doakan buat panjenengan semuanya panjang umur, rezeki melimpah, berbarokah, syukur syukur turah, damel munggaji aneng maka. Langsung turun lah judul tatungan panjenengan sedoyo angsal judul ingkang soleh soleha. Sing widi bucu, ojo nambah, nambah yora masalah. Mugi-mugi keluargane panjenengan sakinah mawadah warahmah bil barokatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita redikan buat panjenengan semuanya LM Smart Turbo tahunnya 2008 baru saja datang ya. Nanti untuk kondisinya kita terima salon luar dan dalam ya. Kita akan sebutkan penuh ya untuk kondisinya. Lampu-lampunya ini masih sangat kuning ya. Nanti terima bersih. Sudah ada variasi seperti LV, grillnya juga sangat utuh. Untuk nopolnya S. Nopolnya S, kalau nggak salah ini S-nya Jombang. Jombang. Nah, positif. Timur. Iya. Pajaknya bulan 7, plat sampai 2025. Pajak per tahunnya sekitar 2 jutaan ya. Nah, silakan kelilingi untuk kondisinya dari samping belakang sini galang, galang, galang. Nah, ya. Nah. Oke, untuk kondisinya kaleng, galang. Kaleng, galang, kaleng. Biskuit kong kong buat kincur kong kincur. Oke, ini untuk profil bannya masih sangat tebal ya. 80% peleknya ori, pakai orinya turbo juga ya. Sudah ada variasi chrome chrome ya. Ini natnanya juga masih sangat lempeng ya. Dari belakang galang coba di selitit ya, center ini natnanya masih sangat lurus, catnya masih sangat lempeng, kondisinya juga super kaleng. Sampai bawah. Nah, pintu-pintu seperti biasa. Enak. Pintu-pintu? Enak. Pintu-pintu? Enak. Pintu-pintu? Enak. Skor pintu-pintu, wae. Enak. Nah, power window depan belakang, nah, bawah-bawahnya. Nah, bawah-bawahnya tidak ada bekas laka ya. Tidak ada bekas belakang. Joknya ini di cover ya. Di cover joknya menghadap ke depan semuanya. Nanti cover kalau nggak suka bisa dilepas. Ini dalamnya ada. Ya. Pintu-pintu juga enak. Sudah ada variasi talang airnya juga. Kaleng, gelang. Kaleng. Sampai bawah kaleng. Pintu-pintu? Rotok mundur tapi pin ketor pintu-pintu ini enak. Iya dah. Nah. Nek. Enak. Nek. Enak. Enak gue penan gue galang. Nah, iya rotok reket. Nah, nanti terima bersih polos luar dalam galang. Tenang aja. Nah, nanti tenang aja. Tenang aja ya. Nah. Nanti kita rapikan ya. Joknya menghadap ke depan ini. Joknya menghadap ke depan ya gue. Joknya menghadap ke depan. Geblak. Galang joknya geblak galang pak panen nih. Loh, joknya madep ngarep, nanti terima poles luar dalam ya, terima poles luar dalam. Sudah ada variasi tutup opo tangki. Oh iya, bannya untuk bannya belakang juga 80% galang galang galang. Bannya juga tidak pacul, paculnya juga tidak galang, positif ya. Kaleng sampai bawah, lampu-lampunya juga masih sangat bagus ya. Emblem-emblem tulisan LS ini cuma variasi. Tadi ini LM Smart Turbo 2008 ya. Joknya menghadap ke depan semuanya. Nah. Spill knalpot GS Racing ya. Untuk belon kon delok. Nanti topi saya kasih baru ya nanti. Songkoknya pintu-pintu enak. Nah. Titik-titik dari pabrik juga masih ready.
tidak ada bekas laka, tidak ada bekas apapun, insiden-insiden apapun, kunci roda, dongkrak, semua ready. Pintu-pintu juga enak. Menak jalan. Nah, bannya juga 80%. 80% ya. 80% pintu-pintu enak. Pintu-pintu enak. Pintu-pintu enak. Pintu-pintu jalan dor trip opo kae. Nah, nanti kotor-kotor ini terima bersih ya. Nah, kita akan polas luar dalam biar kinclong ya. Pintu-pintu juga enak. Bodi juga kaleng. Pintu depan juga enak, pintu door trim galang. Nah, nanti terima bersih semuanya. Audio nanti terima ada ya. Terima ready ya. Nanti saya kasih. Soalnya ini baru datang. Kita akan review kondisi baru datang seperti ini ya. Kita milih soalnya untuk unitnya. Kaleng gembreng galang. 80%. Monggo untuk LM Smart Turbo kita bandrol dengan harga 116.250 masih bisa digoyang. Gak nego bonus. Kambing. Gak nego bonus. Kambing. Gak nego bonus. Kambing. Kambing. Nah, kalau panjenengan pengen greget nego aja. Karena akad jual beli kita gak nego pokoknya gregete wong jual beli ku yo nego ben abdol ben penak iya ta. Kita akan cek interiornya sambil kita akan nyalakan untuk mesinnya dan kita cek untuk kondisi AC-nya dan kondisi kelistrikannya galang. Oke. Untuk dashboard masih sangat utuh ya. Ujo plafon-plafon Rio Promak bareng ya, aku mang luwe mobilnya Promak kan. Promak positif. Barcode dashboard juga ready ya. Nah, sudah turbo timer juga. Mesinnya mena, AC-nya juga dingin. Mesinnya juga enak, RPM juga normal. Normal galang. Normal. Setir juga enak. Power steering juga enak ya. Rapan-rapan bersih. Nah, untuk power window galang, Parwindo, turun, naik agak seret, naiknya agak seret, nanti kita lunyo nih galang, samping, naik, normal, belakang sana belang, turun, naik, normal, belakang sini galang, turun, naik, normal, nanti yang ini terima kita lunyo nih ya, kita cek listrikannya galang, untuk AC dingin ya, untuk AC sangat dingin. AC sangat dingin di sini. Tidak ada variasi. Normal? Wah. Normal semua ya. Sip. Belakang gimana? Normal. Atret normal? Normal. Oke. Normal galang ya. Normal. Kita cek untuk kondisi ruang bakarnya. Apakah bagus? Wow. Fender aman. Aman semuanya galang. Aman semuanya. Aman galang. Sudah aman. Apa-apa seluruh pabrik juga ready, barcode pabrik juga ready. Nah ini loh, aman, gak ada asap sama sekali ya. Gak ada asap sama sekali ya, galang-galang. Aman galang. Padahal mesinnya sudah panas ini. Iya. Mesinnya kan? Iya. Sehat pada panas yo. Orang enak sampai belas. Monggo untuk LM Smart Turbo. Kita coba maju ke depan agak ke sana galang. Kita coba maju ke depan.
Melaku, guys. Ya, kita coba untuk mundur galang, taruh dulan nganu nih, apa nih jenis? Kenapot, kenapot. Ayo, ntar. Kelasnya cumai-cumai. Nah. Cumai darat atau cumai apa? Cumi darat. Wes konek. Oke. Turbo timer ya. Nah, padahal kuncinya sudah saya cabut. Ini turbo timer nanti akan mati dengan sendirinya. Oke, kuncinya saya cabut. Monggo, LM Smart Turbo tahunnya 2008 untuk harganya 116.250 masih bisa digoyang. Monggo ya, nanti terima poles luar dalam biar bersih dan mengkilap. Oke. Nah, mati dulu. Matikan. Nah, dan tersedia lagi ini LS tahunnya 2002, joknya menghadap ke depan semuanya, mesin tidak ngobos, siap kirim, siap antar, siap menemani keluarga panjenengan semuanya. Harganya murah 103.200 masih bisa nego ya. Dan ini tersedia lagi Hybrid CC23, platnya AG, pasirnya juga hidup dan tentunya berkode solar juga ready ya. Ini AC-nya dingin. Panther kotak CC23 tipe tertinggi untuk harganya murah 49.650 masih bisa digoyang. Oke, dan ini lagi, ini ada Panther PPL tahunnya 95 untuk harganya 44 juta masih bisa digoyang. Dan kita tersedia lagi Grand Royal Plus. Kalau Grand Royal Plus itu sudah power window depan belakang, AC-nya double. Ya, untuk nopolnya AE, pajaknya juga baru bulan 4, plat sampai 2027 ya, AE-nya Ponorogo. Joknya orisinil semuanya, bodi juga kaleng. Nah, ini untuk harganya 64.200 masih bisa digoyang. Dan kita akan obral sedan galang. Kita akan obral sedan galang. Obral sedan aja galang. Ini yang baru datang galang. Ini sedan Mitsubishi ya, Arano DW, mesin enak. Platnya iPhone Rogo, pajaknya juga hidup. Kita obral 19.750 ya. Masih bisa digoyang. Digoyangi kursa itik. Patuto, heeh. Patuto kur bensin pirang liter ngono ya. Murah, pajaknya hidup, mesinnya juga enak. Arana dewe iki Mitsubishi apa? Regane 19.750. Monggo, buat panjenengan semuanya yang minat, silakan datang langsung ke tempat kami untuk hubungi nomor yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi ya. Untuk LM-nya kita bandrol dengan harga 16.250 masih bisa digoyang. 16 juta. Oh iya. Murah men kok malah dhewek ngono. Nah, ya positif. Heeh. 116.250. Ya iya, ya ngono bener. 116.250 engko 16 juta engko kabeh bodo rene ndak ya titage positif bangkrut. Ya, iya. Bangkrut. Moga buat panjenengan semuanya siap kirim ke seluruh Indonesia. Nah, untuk kredit kita belum melayani ya. Kalau untuk cash tempo, kalau kurang-kurang sedikit aja bisa dimusyawarkan di sini. Oke, sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdisilan ready galang, galang, galang.